Sengit rentak permainan, corak permainan. Lalu Josue tandukan tidak menjadi. Satu percubaan awal dan itu dia gol. J Partiban berjaya mengambil kesempatan yang terhidang itu untuk melakukan satu tolakan mudah. KL City mendahului paskan Melaka United 1-0 ketika ini. Satu kelegaan untuk Boyan Hodak. Diambil sepenuhnya oleh Partiban ya, untuk melepaskan hanya slight rembatan ya. Terlihat rembatan yang tidak begitu kencang tetapi menemui sasaran. Diambil oleh Sonny Norte. Oh, itu dia gol. Syamin Ahmad Syamin Yahya. Syamin memberikan gol yang sangat dinantikan oleh penyokong-penyokong Melaka United. Bergemuruh Stadium Han Jebat menyambut gol penyamaan Ahmad Syamin Yahya. Dan pasukan Kuala Lumpur ya, tidak menjangkakan. Tetapi kita lihat bagaimana pemain nombor 3 iaitu Akmal ya, berjaya membuat slice heading. Dan ketika itu juga kita lihat bagaimana Syamin Yahya begitu alert ya, bersedia untuk apa-apa saja. Berusia 32 tahun dari Brazil, Kapten Pascal KL City. Oh, satu sepakan yang penuh yakin dari Paulo Josue. Ya, tendang teknik tendangan yang baik dari Brazil. Adriano. Satu sepakan power dilepaskan oleh Adriano. Di tempat yang sama, di angle yang sama juga macam mana Paulo Josue tadi mengambil sepakan tadi ya. Itu jaringan pribadi yang ke-11. Romel Morales dari Colombia untuk KL City kemas. Ya, satu sepakan yang diambil cukup tenang, cukup simple. Mengarahkan apel. Manuel on. Hampir-hampir dapat diselamatkan. Tension ya. Mendoza sudah dah merebahkan badan di tempat yang betul, tetapi kelajuan bekas rakan sepasukan bersama pasukan Kelantan. Indra, cantik sepakan Indra. Confident Indra ya, confident. Indra Putra. Dia baru lepas ambil. Giovanni Gomez. Kencang terkena palang melantun keluar. Satu kekecewaan buat Giovanni Gomez. Dia mencari jika dapat dihasilkan oleh Hadin. Mudah dari Hadin Azman. Hadin memberikan kedudukan 4-2 kepada pasukan KL City ketika ini. Jadi tugas berat menanti Melaka United. Sepakan penalti ini perlu masuk. Dan masuk disempurnakan oleh Sonny Norde. Ya, satu sepakan yang cukup baik, cukup cermat dibuat oleh Sonny Norde. Carlo Galifoco. Itu dia KL City ke perlawanan akhir TM Piala Malaysia. Giancarlo Galifoco berjaya menewaskan Karol Fahmi Cemat selaku pengambil sepakan penalti yang kelima untuk menjadikan kedudukan agregat sepakan penalti 5-3. Jadi penantian 32 tahun pasukan Helang Kota ini untuk beraksi dalam perlawanan akhir menjelma di Stadium Han Jebat Melaka.